Esok hari ke-9, berada di pusat pemindahan sementara PPS di Sekolah Kebangsaan Parit Penghulu di sini, mangsa banjir mulai tidak sabar, mahu pulang ke kediaman masing-masing, namun resah apabila memikirkan kawasan rumah mereka yang masih dilanda fenomena banjir termenung atau air bertakung meskipun cuaca semakin baik. Nurliah Abdullah, 52, dari Kampung Lancang berkata setakat ini, masih tiada arahan untuk pulang ke rumah. Berikutan kawasan tempat tinggalnya bersama suami dan 3 anak mereka, masih digenangi air separas betis sejak 18 Disember lepas. Sebelum ini, jika banjir tidaklah sampai masuk ke rumah, hanya cetek dan tidak perlu berpindah ke PPS, tetapi kali ini, hujan lebat menyebabkan kolam tadahan air berdekatan melimpah menyebabkan banjir. Walaupun dalam rumah telah kering, namun masih terdapat air yang bertakung di kawasan sekeliling. Rasa tidak sabar mahu balik ke rumah, di sini PPS, tiada perkara lain yang boleh kita lakukan, boleh dikatakan hanya makan dan tidur sepanjang hari. Selain itu, cuti persekolahan hampir tamat, risau ia akan mengganggu pembelajaran anak-anak, katanya kepada Bernama di sini hari ini. Bagaimanapun, Nurliah tetap bersyukur kerana layanan sepanjang berada di PPS itu amat baik. Selain turut diberi bantuan, malah makanan dan minuman mereka sentiasa mencukupi, manakala keadaan keselamatan di situ sentiasa dipantau. Saya berharap dan berdoa keadaan di rumah semakin pulih, serta ada usaha dilakukan supaya air yang bergenang di kawasan persekitaran rumah kami surut serta kering, supaya kami boleh pulang semula ke rumah, katanya. Nuryanti Maidin, 35, dari kampung tersusun, turut terperangkap lebih seminggu di PPS itu, selepas air Sungai Kundang yang terletak berhampiran rumah ibunya, Lijah Mansor, 51, melimpah ke kawasan tempat mereka tinggal. Dia berkata air yang masih bertakung di halaman rumah ibunya menyebabkan mereka 8 sekeluarga terpaksa menghuni di pusat itu sejak 18 Disember lepas.